tidaklah pantas bagi laki-laki mukmin dan bagi perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan lain kepada mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang menurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia berada dalam kesesatan yang nyata. Dalam ayat di atas, Allah menegaskan bahwa apabila seseorang menerapkan sesuatu hukum yang bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasulnya, maka dipastikan hukum tersebut akan membawanya ke dalam pusaran badai kehancuran. Maka kelirulah pendapatnya Mustafa Kemal yang menyebutkan bahwa sekularisme adalah sistem untuk menjalankan, untuk memajukan suatu negara. Padahal sekularisme adalah salah satu penyebab runtuhnya kejayaan dinasti Utsmani Turki. Dan sekularisme merupakan salah satu sistem politik, salah satu sistem politik kafir untuk menghancurkan kejayaan Islam. Hadirin rahimakumullah, lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terjerumus ke dalam sistem sekuler, atau supaya agama Islam tetap berjaya di muka bumi ini? Yang pertama, selalu berpegang teguhlah pada Al-Qur'an, sebab Al-Qur'an adalah satu-satunya pedoman yang patut kita ikuti. Karena Al-Qur'an tidak pernah basi karena lama zaman, dan karena Al-Qur'an merupakan rahmatan lil alamin. Yang kedua, ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah, sebab ia adalah sebaik-baiknya contoh yang patut kita ikuti. Hadirin rahimakumullah, dari awal sampai akhir dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, hindarilah semua perilaku buruk yang menyimpang, yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah supaya kita mendapatkan kemudahan untuk menjalankan syariatnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalam.